hari ini kita bersama saudara-saudara akan menuju ke salah satu pantai di mana pantai-pantai di Pulau Bangka ini sangat terkenal. Nanti kita akan melihat, saya akan memberitahukan lokasi ini ada di Jebus ya, pada Tiga Jebus. Nah, kita akan menuju salah satu pantai yang tidak sebentar lagi akan kita sampai. Oke, guys, nanti kita akan meliput suasana pantainya. Oke, kita menikmati perjalanan ini dulu. Atau bisa di itu busuk itu yang dikumpul-kumpul itu. Kayak ampas, apa sih? Ampas ininya itu. Berbuah tadi. Tapi sini selfie kurang bagus daripada di jalan Sumatera sana. Iyalah jelas kalau ini kan tanahnya ini iya kan banyak logam. Kayak disemprot dulu. Iya. Tapi ini bagus tuh pertumbuhannya. Yang punya seminar apa itu? Nah, kalau itu enggak tahu aku. Emang udah ada sawit kenara? Baru mulai kayaknya. Berapa hektar dia punya? Nah, itu nggak tahu. Guys, kapan dia naik lagi ke kapal? Ayo, Mateo, kamerai. Belum. Sekalian dia udah mau drive. Ini video dari sini. Pertambak, apa namanya nih? Penangkaran udang yang luas. Maaf. Ini daerah mana namanya nih? Hah? Kampung apa namanya? Bakit. Oh, Bakit ya? Oh, udah di Bakit kita. Ini luasnya berapa ini ya? Berapa hektar ini? Sangat luas ini. Oke, kita hanya bisa melihat dari luar. Ya, sampai ke sana, kelihatan pagarnya. Jauh. Kita ini. Orang-orang hebat. Orang Cina ya. Kita melanjutkan perjalanan. Dia juga punya sawit usaha di tempat aku, bapak tempat aku kemarin sepi banget. Masih kolot ya? Kolot. Tapi masih ini mah. Sebelum 10 km lagi. Gak ada Pertamina. Ada, tapi gagal. Bapak kemarin hampir loh. Oke, ini teman-teman kita mau beli cemilan. Ada cemilan di sini. Perlunak mama loh. Air nepusin kerja dalam nomor kita. Ini kan terus protes narwana. Ini mama malah ya. Awal kita nengin kopi ya nang kaki. Betul lah kita. Oke, kita sudah sampai lokasi. Jadi kita kemana nih? Masih lurus aja. Ya, ini area pantai. Udah mau videoin ya? Nih kita ke nanti kita ke sini kita jalan kaki. Masuk kanan ya? Parkirnya mana? Lurus. Udah mau videoin kan? Naka. Mana kita? Sini. Udah videoin aja dulu. Itu tambang-tambangnya itu. Oh. Enggak, kita parkir di mana? Di sana juga bisa. Oh, ya udah. Oke, ini. Iya, mau videoin karena udahnya. Terakhir sini. Apa-apa. Ini makan-makannya kita. Itu pantai. Nah, itu yang katanya tower-tower itu yang tinggi-tinggi. Yo. Nah, apa tuh? Enggak tahu aku itu. Oh, itu. Nah, itu juga ada TI-TI. Ini perasaan udah pernah ke sini kita? Pernah. Ini pick up. Akhirnya di sana. Udah. Oh, di sini aja parkirnya sama ya? Boleh di situ, di sini juga boleh. Ini bebas. Nyon, kamu pianam aja mas. Sakit mana kita? Boleh, sini juga boleh.
Oke, kita sudah sampai lokasi. Sampai ini. Ops. Ops. Oke, inilah pantai saudara-saudara. Ini salah satu pantai yang ada di Pulau Bangka atau tepatnya Bangka Barat. Pasir putih. Ini ada kapal nelayan mungkin ya, atau kapal penumpang. Dan ini adalah rumah-rumah penduduk. Oke, inilah saudara-saudara hamparan laut atau pantai. Asik. Ya, inilah saudara-saudara kita yang datang dari Jakarta dan sama kita yang ada di Bangka sebagai pemandu. Ini
Kita sekarang ada di sisi yang lain. Nah, di sini kita bisa lihat kapal. Nah, itu lagi muka tuh. Ini kapal nelayan. Ini dia salah satu kapal sedang mendekat. Oke, mereka bawa apa itu? Oh, tampaknya bawa hasil apa? Atau ikan mungkin, atau timah. Lihat dulu nih, lebar banget nih. Makanya aku belum nyampe ya. Kayak gini, jangan. Nah, kayak gitu kan masih bagus. Makanya jangan diginiin. Itu lagi nari muka. Seru tenangnya. Ini udah kan. Mana? Oh, lagi nari dia ya. Terus bawa gini-gini. Oke, kita mendekat ke ujung pantai. Iya. Nah, ini saudara. Pasir putih. Nelayan sedang menarik ikan hasil tangkapan pakai jala. Kita coba lihat dulu mendekat. Ini sedang dipasang jala.
Oke, saudara-saudara, inilah pantai Bakit yang ada di Desa Paritiga, Jebus, Bangka Barat. Ini bukan satu-satunya pantai yang ada di sini, ada banyak pantai, dan inilah pantai terdekat dari tujuan kita. Dan ini adalah masih pantai alami, belum ada polesan di sana sini, dan pantai yang relatif murah, saudara-saudara. Dalam artian yang bisa kita lihat masih belum begitu bagus, dan pengunjung juga rata-rata masih sedikit di sini karena pantai ini kurang begitu diminati masyarakat. Dekat ini ada pencala ikan. Itu majalah, majalah deke. Kosong saudara, ini satu ekor nih. Kenapa ini? Kenapa ini bang? Kenapa ini? Di tengah awal tuh sakit tuh. Oh, karena durinya. Pakai 2 jam. Oh gitu ya? Iya. Ikan apa nama tuh? Ikan apa? Cupang, durinya tuh sakit tuh. Enggak ya. Kenahin nah. Ini kalau enggak tahan nih, tari. Oh. Panas. Panas, Pak ya? Iya. Kayak berbulu gitu ya? Iya.
Ini pura-pura mati bagaimana nih? Masih itu paling sakit ya? Kalau masih muda macam paling tajam ratunya juga. Ini kenapa ikannya enggak ada, Pak? Bisa enggak dapat ya? Enggak, Bu ya. Saya lempar lagi biar besar. Oh, gitu ya. Biar besar lagi. Oke, dilempar lagi ikannya. Satunya tajam. Oh ya. Kepiting namanya. Mana kepiting? Kok ada? Oh, ada kepiting nih. Tuh. Ini nih. Ini satu lagi di kepiting. Ada. Kepiting tulang, masa tak pernah nonton film barat? Iya. Yeah. Yang nolong perahu terbesar macam itu, ketem tulang. Oh. Nolong perahu di pinggir. Iya. Yeah. Kan terdampar perahu. Baca orang berat ngarang. Ini yang udah kepiting. Jadi kepiting. Padahal cedil. Nyaman. Oke, kita lanjut. Ya, ternyata tangkapan si abang nelayan hari ini masih belum beruntung. Oke, kita lihat-lihat lagi saudara-saudara. Begitulah kehidupan nelayan di pantai-pantai. Kita coba ke arah yang lain. Oh, ini ada keong. Oke. Ada keong laut. Oh, ini apa nih? Ada satu lagi nih. Ini apa nih? Cumi. Oh, cumi ya? Cumi. Sotong, cumi-cumi. Sotong. Nah, ini dia. Ada cumi-cumi. Kita lihat dulu. Oke, ini nelayannya sedang menangkap ikan lagi. Ada ikan. Ada, ada. Ya, lumayanlah. Tangkapan 12 ekor. Ikan apa nih, Bu? Ikan belanak. Oh, belanak ya? Iya. Di mata kalau kata orang sini. Ya. Oke. Inilah saudara-saudara tangkapan nelayan kita hari ini. Ada ikan. Nah,
Nanti setahun bu sudah nih. Lumayan ya? Biasanya. Iya lah. 12 dulu ya nanti baru setahun. Grogi karena banyak tukang lihat. Sembunyi ya. Kenapa di bawah teknik? Bisa naik. Jarang orang narik. Di kota kan ada orang. Belum bu, orang kini belum turun ini. Kali turun dah muat. Iya ya. Tapi apa ya? Iya pernah orang sini ada pelabur. Pelabur. Ikan pelanak. Oke, saudara-saudara, kita lihat lagi apakah bapaknya masih mancing lagi. Ya, di sini sudah tidak ada. Oke, kita akan meninggalkan lokasi. Karena waktu sudah sore sekarang, kita terbatas di sini. Besok kita akan pulang ke Jakarta. Nah, inilah pantai. Kita akan ke mobil berangkat pulang ke tempat rumah saudara dan besok kita akan pulang ke Jakarta. Oke, sebelumnya kita akan mampir dulu makan di salah satu tempat peristirahatan yang ada di sekitar sini. Oke, nanti kita lanjutkan bro. Saudara-saudara, kita ada di salah satu tempat juga yang masih ada di pantai ini. Ini yang di depan kita adalah rumah-rumah nelayan.
Dan ini namanya apa ini? Ini kayak apa ya? Apa namanya? Tower. Tower. Tower untuk cari timah. Oh, cari timah ya. Oh, berarti ada penambang ke dalam ya? Penambang di gitu, contoh salah satunya. Oh, berarti mereka pakai kapal ya? Yang ini udah. Yang mana? Dia yang kayak gini, yang di tengah-tengah ini. Oh, yang ini? Iya, yang ada tiang tower gitu. Ini oke. Ini adalah tambang-tambang timah milik rakyat. Ini sarang burung walet kali di atas itu ya? Kayaknya iya sih. Ini sarang burung walet ini. Banyak suara-suara burung. Oke, kita akan balik lagi menuju mobil untuk melanjutkan perjalanan kita. Oke, kita sudah tiba di rumah makan Pondok Laut. Pondok Laut masih di area pantai. Kita akan melihat sajian makanan di sini, makanan-makanan laut. Rumah makan Pondok Laut. Ini menunya serat-serat. Udang rebus, udang bakar, udang pindang, udang asam manis, dan lain-lain sebagainya. Ada cumi bakar, cumi pindang, cumi asam manis. Ada ikan bakar, ada kepiting, rebus, udang kelipan. Ada menu tambahan kangkung, mie goreng, dan lain-lain sebagainya. Ini ada minumannya. Es kelapa. Oke.
Kami panggang, Pak. Ya. Wah, mantap, Pak, ya. Ikan panggang. Ini ya. Oke, ini dapurnya. Dari sini aja videonya. Oh, laut. Pantainya. Nah, kita bisa lihat lebih dekat dari sini, saudara. Ini masyarakat. Ini kapal apa ini? Kapal Maya. Nanti dia ke tengah laut ya jalannya. Ini adalah peralatan para penambang timah yang akan berangkat ke tengah laut mencari timah. Tuh, nah di depan kita tuh masih banyak masalah. Bisa kita dengar suara-suara mesin menderu-deru. Itu adalah pertambangan timah, saudara-saudara. Ya, saudara-saudara, seperti yang kita tahu bahwa timah ada juga di daratan dan ada juga di lautan. Di sini aktivitas para masyarakat atau perusahaan-perusahaan menambang timah. Dan seperti kita ketahui, Pulau Bangka sangat melimpah akan timahnya. Dan belakangan ini ditemukan juga bahan-bahan untuk pembuat material handphone yang sekarang lagi diburu oleh para negara-negara, termasuk negara Cina, Amerika, dan itu katanya adalah ampas-ampas pembuangan timah. Ternyata bisa dimanfaatkan juga saudara-saudara untuk material handphone. Oke, kita lokasi ini tempat makanan laut yang sudah disiapkan buat kita, karena tadi di tengah jalan kita sudah memesan. Ada cumi, ikan bawal ya. Saya ke sana. Saya aja, Mang. Oke, kita akan menikmati makan kita. Oke, guys. Kalau misalnya teman-teman mau bergabung, silakan ikut bergabung sama kita. Ini harus ketemu orang, maunya baru menulang. Ayo makan. Oke. Cumi pasti ada cumi.
langsung sangur beli di mana cok beli di kasih kulit mana biru ya. Oke, saudara-saudara, kita sudah selesai makan. Hari sudah mulai senja. Bisa kita lihat sini mataharinya sudah mulai tenggelam. Dan air laut ini sudah kelihatan santai. Bentar lagi kita akan pulang saudara-saudara. Oke, demikianlah liputan kami dari Bangka Belitung, Pantai Bakit. Kami mengucapkan terima kasih.